Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 11 bulan Februari tahun 2020, saya Menteri Pan-RB dengan ini secara resmi melantik dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Fungsional yang baru di lingkungan Kementerian Pan-RB. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bersama kita.